السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada petang ini untuk meneruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan usul at-tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Kita telah sampai ke mana eh? Apa tajuk terakhir kita bincang? Bila bergila-gila ni dia pening sikit. 1.7. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Ya. Okey, kita dah sampai peringkat yang berapa? Habis dah 1.8 dah masuk. Kita dah masuk buku yang kedua. Buku satu muka surat 28. Ini buku satu ke buku dua ni? Dua. Ha? Tadi dua. Oh ni, okay. Buku dua. Alright. Perbincangan kita pada petang ini adalah berkenaan dengan at-tafsir. Okey. Dan seperti biasa, perkara pertama yang dibincangkan ialah definisi tafsir. Dan ini perkara yang masyhur dan maklum di kalangan ulama kita. Mereka akan bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu perkataan itu, sama ada dari sudut bahasanya dan diikuti lepas itu dengan definisi dari sudut istilah penggunaan ulama dalam bidang-bidang tertentu. Jadi at-tafsir diambil daripada perkataan al-fasr yang bermaksud menyingkap sesuatu yang tertutup. Itu maksud tafsir. Dan kita tahu dalam bahasa Arab sesuatu perkataan itu biasanya akan dikembalikan kepada tiga huruf yang utama, kan? Okay. Jadi bila kita sebutkan tafsir, tiga huruf yang utamanya adalah fa, sin dan ra. Fa, sin dan ra, fasrun. Okey, ataupun kalau diletakkan al dia jadi al-fasru, al-fasr kalau kita berhentikan. Okey, daripada al-fasara yafsiru fasran, diubahkan dari sudut dia panggil sarafnya, akan datang banyak benda lah. Antaranya ialah fasara yufassiru tafsiran. Okey, jadi kalimat tafsir diambil dari perkataan dasar, perkataan dasarnya iaitu fa, sin dan juga ra, fasr, yang bermaksud menyingkap sesuatu yang tertutup. Okey, cukup saya rasa yang itu, saya tak nak tahu lebih dalam sangat. Okey, tafsir dari sudut istilah pula ialah penerangan tentang makna-makna Al-Quran Al-Karim. Itu juga satu definisi yang mudah untuk tafsir, huraian terhadap Al-Quran Al-Karim. Okay. Apa saja bentuk huraian terhadap Al-Quran Al-Karim secara umumnya dapatlah dikategorikan sebagai tafsir Al-Quran. Dan apakah hukumnya? Mempelajari tafsir adalah wajib berdasarkan beberapa ayat berikut. Pertama, surah Sad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya, supaya mendapat pelajaran
orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Yang terakhir ni nombor dua. Ada tak ada? Nombor satu. Nombor satu ada. Okey. Jadi dalam ayat ini dinyatakan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, ada tujuannya iaitu supaya orang yang mempunyai al-bab, iaitu akal fikiran, mengambil pengajaran daripada kitab yang diturunkan ini. Okey. Tadabbur ialah penelitian lafaz-lafaz supaya dapat sampai ke maksudnya. Okey, bukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, kebanyakan umat Islam, iaitu membacanya dan tidak mengambil iktibar. Kan? Kita kadang-kadang kita rasa sedih jugalah kan. Ada di kalangan orang Arab yang datang ke sini. Okay, mereka melihat bagaimana orang Malaysia, khususnya Nusantara ni lah, okay, dalam bacaan memang hebat lah kan, okay, hebat dalam bacaan. Jadi apabila mereka datang untuk bercakap dengan pembaca qari-qari kita, mereka dapati qari-qari kita tidak boleh berbahasa Arab. Kan? Tak boleh, tak faham apa yang sedang dicakap oleh orang Arab tersebut. Jadi mereka rasa macam pelik lah. Mereka itu iaitu orang Arab, rasa pelik. Bagaimana bacaan yang hebat tetapi tanpa memahami isi Al-Quran. Okay. Jadi kalau tidak memahami isi Al-Quran secara umumnya, walaupun mungkin bacaannya hebat, secara umumnya apa yang dibaca itu tidaklah dapat difahami kan. Okay. Dan ini melanggar ayat ini sebenarnya, di mana sepatutnya ayat Al-Quran itu diturunkan untuk kita berinteraksi dengannya dari sudut tadabbur, iaitu penelitian. Okay, dan bukannya semata-mata qiraah, tilawah sahaja. Okay. Lebih baguslah daripada tak reti baca, lebih elok pandai baca kan. Cuma sepatutnya kita bergerak ke langkah yang seterusnya, iaitu kita cuba untuk membaca Al-Quran, teks Arabnya dan juga pengertian bahasa Melayunya, kan, kalau kita orang Melayu lah. Okay. Dan bahasa pengertiannya mengikut bahasa ibunda kita, bahasa ibu kita. Okay. Ya. Lebih afdal tu kalau boleh baca tajwid cuma. Jangan buat pandai pada Qori tu, tapi belajar bahasa Arab. Macam mana ya? Banyak belajar bahasa Arab tu lebih afdal daripada jadi Qori. Belajar bahasa Arab lebih afdal daripada menjadi Qari. Saya tak mengatakan demikian. Saya mengatakan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran adalah membaca dengan betul, okay, dan juga memahaminya, okay. Dan kebanyakan daripada kita telah pun berada di tahap yang pertama, iaitu membaca Al-Quran dengan betul. Dan daripada kecil lagi kita diajar untuk membaca dengan tajwid, okay, dan sekarang ni ada pula taranum, okay. Jadi step yang seterusnya ataupun langkah yang seterusnya masih belum banyak diterapkan, iaitu memahami Al-Quran. Okay, dan memahami Al-Quran ini bukanlah memahami secara detail, secara terperinci seperti ulama kita faham, tapi memahami gambaran Al-Quran ini cerita apa. Okay? So kita tahu lah mana air. So air ni apa prosesnya, kita tahu prosesnya apa. Tapi kalau kita disuruh untuk membuat air, untuk memprosesnya, mungkin kita tak boleh kan. Tapi kita tahu lah prosesnya apa. Maklumat tu ada sekurang-kurangnya. Okay? Nak kata mana yang lebih afdal, dia bergantung kepada kemahiran kita. Nanti pada kemahiran. Orang yang mahir dalam bacaan, lebih afdal dia meneruskan usaha tersebut. Orang yang mahir dalam pentafsiran, dia teruskan usahanya itu. Okay? Orang yang mahir dalam bahasa Arab, dia teruskan usahanya dalam bahasa Arab. Al-Imam Malik rahimahullah telah ditemui oleh seorang lelaki dan berkata kepadanya, wahai Imam, okay, anda, wahai Syekh, kita kata Ustaz, baca hadis, mengajar apa semua kan, macam-macam. Jadi alangkah baiknya sekiranya Ustaz tinggalkan semua benda tu dan beribadat seperti mana saya beribadat. Yang datang kepadanya adalah tokoh ibadat, orang yang hebat dalam ibadat lah kan. Jadi apa yang Imam Malik radhiyallahu anhu wa rahimahullah sebutkan ialah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah membahagi-bahagikan, okey, ketaatan seperti mana Allah telah membahagi-bahagikan rezeki. Okay, maka kita lihat abwaba al-ta'ati ka abwabir rizqi. Sesungguhnya pintu rezeki adalah seperti pintu ketaatan adalah seperti pintu rezeki. Okey, fama anta fihi khair wa ma ana fihi khair. Apa yang kamu buat itu adalah baik, apa yang aku buat adalah baik.
Okay. Jadi kita jangan memandang rendah apa yang dibuat oleh orang lain. Apa yang saya sebut tadi itu bukan supaya qari itu berhenti menjadi qari, tidak kan. Tapi maksudnya ialah sesiapa yang ada di peringkat yang awal, okay, secara umumnya apa yang kita kena buat adalah berkenaan dengan Al-Quran, kita kena baca dengan tajwid, seterusnya memahami Al-Quran secara umum. Okay, itu yang paling minimum sekali. Kita bila sebut je surah Baqarah, baca je sikit, kita dah tahu dah maksud. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, kita faham. Kefahaman yang cukup, orang kata apa, mendasar ataupun kefahaman yang cukup apa dia panggil lah, minimum. Okey, sekurang-kurangnya kita tahu. Zalika artinya itu, Alkitab. Kitab itu. La raiba fihi, tiada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, hidayat kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, kita faham yang tu. Tapi nak bagi detail, takwa tu maksud apa? Okey. Kan, apa definisi kitab? Itu cerita lain lah. Itu detail itu kena belajar lah. Kan, tapi secara umumnya bila baca kita sekurang-kurangnya sepatutnya kita cuba untuk faham Al-Quran sebagaimana orang Arab bila dengar Al-Quran dia faham. Okay, kita tak boleh jadi macam kekal sebagai orang ajam yang membaca Al-Quran, orang yang bukan Arab, ajam namanya, membaca Al-Quran hanya tahu resamnya sahaja tapi tidak mengetahui maksudnya. Okey, sekurang-kurangnya laikkan sikit kita punya apa dia panggil lah, level kita, peringkat kita kepada memahami Al-Quran seperti mana orang Arab. Bila dengar Al-Quran dia boleh faham secara umumnya. Okey. Sebenarnya lebih afdal seperti mana yang saya sebutkan tadi, melihat kepada kata-kata